satu kesatuan IKN beres. Karena itu sejak digagas oleh Bung Karno. Kemudian hilirisasi beres akan dilanjutkan. Kemudian berkaitan Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi, itu beres akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Hasto adalah sesuatu yang normatif. Dan Mas Hasto sedang menjalankan fungsinya sebagai seorang sekretaris jenderal Partai PD Perjuangan, sehingga beliau perlu menjaga itu, dan kami tidak merasa tersinggung itu sebagai sebuah pernyataan yang dimaksudkan, diarahkan kepada kami. Dan ya, saya kira nggak ada problem. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.